Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumbar gelar PHRI Mini Soccer Tournament 2023 dengan tema Hotlair Bersatu Pariwisata Sumbar Maju. Kegiatan itu bertempat di lapangan Mini Soccer Saudagar Minang Komplek Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Maifrizon membuka secara resmi penyelenggaraan PHRI Mini Soccer Tournament 2023 di Kota Padang yang akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 21 Oktober 2023. Peserta dalam event ini merupakan anggota yang tergabung dalam PHRI BBD Sumatera Barat. Mereka akan memperebutkan trofi dan juga uang tunai. Maifrizon mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pecinta bola dalam mengembangkan kreativitas dalam berolahraga. Selain bisa menyehatkan badan, juga menjadi ajang silaturahmi hotelier se-Sumatera Barat, sekaligus sebagai wujud keharmonisan antara PHRI BBD Sumatera Barat dengan Pemprov Sumbar. Sementara itu, Denny Amarta, selaku Ketua Panitia PHRI Mini Soccer mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menguatkan ajang silaturahmi antar anggota PHRI BBD Sumatera Barat. Selain itu juga untuk mendorong masyarakat mewujudkan hidup sehat serta diharap dapat meningkatkan kunjungan pariwisata di Sumatera Barat. Tujuan ini yang pertama adalah sebagai ajang silaturahmi antar hotel yang ada di Sumatera Barat dan tentunya dari sebagai Pemprov pembelajaran Sumbar. Bahwasanya PHRI nanti rencana untuk pertandingan pembuka hari ini. Untuk peserta kita dari mana aja? Peserta ini paling banyak memang dari Kota Padang dan ada beberapa dari Kota Bukittinggi. Dan tentunya kita yang ada hotelier, kalau yang dengan tim yang lapangan besar, kadang kebanyakan kita terbang, makanya kita alihkan ke mini soccer. Dari Padang Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan.